فكرني ماشي مشوكه في قبل مرسو طبعا ايه طبعا 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 ممكن نسيت tak menyebelahi aku entah mengapa engkau yang aku cinta mungkin lebih baik kau ku lepas saja Ini tidak adil baginya Ini tidak adil bagiku Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga tidak adil baginya Mari kita cuba mari kita cuba nasib mana tahu Kena satu saya bayar double bang. Okey bang. Kena satu saya bayar double bang. Okey bang. Mari. Bang. Oh, kita bayar. Ya. Okey bang, lagi. Waalaikumsalam. Kenapa, Cik? Ya, rantai ni. Rantai tercabut? Mm-mm. Tak apa, mesej tolong. Mesej tengok, kan? Rantai lama ni. Dah kendur dah pun. Okey. Saya buka kosong, bang. Oh, ini saya kena bayar. Bang, saya makan, bang. Apa macam ni? Minta maaf ah. Abang Sin tu ada masalah tu. Kan macam ni. Tak apa. Dia ada masalah tu. Bang. Bang. Apa dia, bang? Ada yang tak kena ke, bang? Ain dah balik. 3 tahun dia dekat you. Aku hidup aman, damai. Dahlah, bang. Jom. Kita pergi minum. Fikir pasal dia ni tak sedar je. Buat sakit kepala je. Minum. Saya nak kata, bang. Sekejap je habis. Nanti sekejap lagi kan orang susun kat situ. Sekejap lagi habis lah tu. Tapi... nak tengok akak ni manjang je tak ada duit, kak. Kita kena juga pandai-pandai uruskan duit, kak. Nak kata akak beli barang kemas ke, tak ada pula nak tengok barang kemas kat badan akak.
Laku banyak mana pun. Untung berapa sangat, Noh. Orang lain pun macam tu juga, Kak. Tapi lama-lama berkembang juga. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok-tengoklah, Encik. Yang ini keripik apa? Ah, yang ini keledek. Keripik-keledek. Yang ini, okay. Yang ini selalu orang beli juga. Noh, Kakak balik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baliklah, Kakak. Baru seminggu. Habis je belajar, terus mengajar kat sini. Lagipun, sini kampung halaman ayah saya. Oh, ayah awak orang sini? Mm-mm. Dia bekas askar. Bertugas dekat Sarawak. Lama juga duduk kat sana. Bertemu jodoh pun kat sana. Adalah 30 tahun tak balik. Lepas tu awak duduk sini? Menyewa ke apa? Eh, taklah. Tinggal kat sini rumah pusaka atuk saya. Kebetulan saya balik mengajar kat sini. Ayah saya pun ikut sekali lah. Mak awak? Mak saya dah tak ada. 5 tahun lepas dia meninggal. Dah. Terima kasih. Hai. Balik. Tuan tak ada buat apa-apa pun. Kau ni dah memalukan aku. Ayah malukan ayah apa? Ada apa ni, Ayah? Mengata aku pandai buat itu salah, buat ini salah. Yang kau buat tu betul sangat ke? Ayah tak buat apa pula, Ayah. Lepas dengan mati aku. Ayah nampak Ayah buat apa? Ayah, tolong. Tolong janganlah, Mak Ayah. Tolonglah. Demi Allah, Mak. Ayah tak ada niat nak lawan Ayah. Tapi Ayah ni kesilapan sendiri tak pernah nampak. Asyik nampak kesilapan orang je. Sudah, Ain. Sudah. Sudahlah, Abang. Abang, kalau Abang tak puas hati, Abang pukullah leha ni. Abang pukullah leha ni sampai Abang puas hati. Abang! Ain beli benda ni semua pakai duit piti-piti Ain sendiri, Ayah. Ain sanggup berlapar sebab nak tolong Mak. Tegang Mak Ayah lempar benda ni. Rezeki halal ni, Ayah. Rezeki halal. Sudahlah. Mak, ya Allah. Abang, sudahlah, Abang. Sudahlah. Tolonglah. Tolonglah, Abang. Abang.
pada akhirnya andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa berbagi segala. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah berapa pula tentang kamu ni? Ya. Orang kat sini garang-garang ya. Kenapa pula? Tadi jalan betul kamu sikal budak ni. Antai dia tercabut. Lepas tu bapak dia nampak datang tiba-tiba je marah. Padahal tak ada buat apa. Abang pun satu. Budak tu cuma nak betulkan rantai basikal dia je. Yang abang pergi buat hal tu kenapa? Ramaklah si Ain tu. Dia tu anak, aku ni ayah. Dia kena dengar cakap aku, bukan aku kena dengar cakap dia. Ini tidak. Semua yang aku buat semuanya tak betul. Itu tak betul, ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Yang dia semuanya betul. Macam tu ke? Ni abang tak balik ya malam ni. Rumah tu rumah aku. Aku nak balik ke tak balik ke? Aku punya hal yang kau peduli itu pasal apa? Adalah. Kalau abang tak balik, saya nak ajak abang pergi masas. Sengaja nak lawan ayah. Tapi Ain dah penat dah, Mak. Dari dulu ayah tak ubah-ubah. Ain malu dengan sikap ayah, Mak. Apa yang ayah tu tak buat, Mak? Seludup rokok, berjudi, minum, perempuan. Bukan orang kampung je tahu pasal ayah, Mak. Orang dekat kolej Ain tu pun tahu juga. Cakap pasal ayah depan muka Ain. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Mak faham tak perasaan Ain? Ain kesiankan, Mak. Mak tak sanggup nak tengok kalau Ain kena pukul macam mana Mak kena. Ikutkan hati Ain, Ain memang tak nak balik pun, Mak. Ain malu dengan panggil ayah tu. Ain balik sebab Mak je. Mak suka Ain balik. Tapi satu je Mak minta. Tolong jangan lawan cakap ayah. Ain bukan lawan, Mak. Tapi apa yang ayah buat tu betul ke? Kita kena sedarkan ayah, Mak. Mak tak habis-habis kerja. Ayah? Ayah buat apa? Ayah pun kerja juga. Kerja apa? Buat benda yang tak betul. Salah dari segi undang-undang. Lepas tu berjoli sana sini. Kerja nama tu, Mak.
Sampai bila Mak nak hidup macam ni? Biro Bantuan Guaman ada, Talian Nur ada, pejabat agama pun Mak boleh pergi. Tapi Mak tak nak tuntut hak Mak. Kenapa Mak nak dera hidup Mak macam ni? Ayah awak ada marah awak lagi ke? Saya pun nak minta maaf pasal ayah saya itu, eh. Ha. Nanti kita cakap lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon siapa tadi? Cakap dengan Ain, ya. Kenapa ayah dia masih marah lagi? Tak ada. Dia kata tak ada. Takkan dia nak cerita perkara yang sebenar? Tahu siapa nama mak dengan ayah? Astaghfirullahalazim. Lupa nak tanya tadi, ya. Ya. Rasanya hidup ke tak kalau Ijal pergi jumpa dengan ayah dia balik? Lagi. Banyak cik beli kepek ni. Kepek kat Leha ni memang sedap ni, cik. Rangup kepek dia. Ramai orang beli. Zaleha ni dulu, bukan ke orang panggil dia Zaleha Ratu Kebaya? Tak tahu pula. No baru duduk sini. Baru 3 tahun dia ikut suami. Siapa nama suami? Manalah tahu kalau saya kenal. Haji Akub. Haji Akub. Tapi tu isteri pertama dia. Saya isteri baru. Isteri dia dah 10 tahun meninggal dah. Dah. Tapi ni cik tanya pasal Kak Leha ni kenapa, eh? Tak ada apa, saja tanya. Suami dia bukan orang panggil Husin Kerat Lintang ke? Tak tahu pula. Ni RM20. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik, maafkan saya nak tanya, ini rumah Nur Ain ke? Ya. Cik siapa? Faizal? Ain? Maaflah saya datang sini. Saya nak jumpa dengan ayah awak. Saya nak minta maaf pasal itu. Jarang anak muda berani datang rumah aku ni. Bila dia berani datang bermakna dia memang hebatlah. Pakcik, saya datang sini, saya nak jumpa pakcik. Saya nak minta maaf kepada pakcik. Kalau kau tak ada apa-apa dengan anak aku, takkan kau berani datang sampai ke sini, kan? Ayah. Kan? Bang, sudahlah tu, bang. Kau ni anak siapa yang berlagak sangat? Eh, awak pergi baliklah. Awak tak payah datang sini lagi dah. Awak pergi balik. Awak pergi. Pergi balik. Pakcik, saya minta maaf. Kau sengaja nak cabar aku, kan? Sudah, abang. Sudah, abang. Sudah. Mau mengucap, abang. Kau yang mengucap! Abang sedar, tak? Abang tu dah lama tak sembahyang. Kita ni dah tua, abang. Kau yang dah tua! Aku belum. Dia ada beritahu siapa nama dia? Tak ada. Memang manusia yang bertuhankan nafsu tak ada orang lain dah. Ayah kenal dia ke? Nak minta maaf pun salah. Tak apalah, ayah. Salah Ijal juga. Tak sepatutnya Ijal pergi borak dengan Ain tu tepi jalan macam tu je. Kalau betullah kamu tak buat perkara yang tak senonoh, maknanya dia sengaja nak tunjuk something depan aku. Aku minta gila juga, Leha. Balik-balik tu nak marah je. Kalau dia tak buat aku marah, takkan aku nak marah. Budak-budak, bang. Budak-budak apa? Dah kahwin boleh beranak dah. Ain tu malu dengan kawan-kawan dia, bang. Aku dulu malu ke, sakit hati ke dengan mak aku ke, dengan bapak tiri aku ke? Apa saja dia orang cakap, dia orang buat kat aku, tak pernah aku melawan, tak pernah aku cakap, tak pernah aku balas balik. Budak-budak dulu dengan sang lain, bang. Amboi. Sekarang kau dah pandai bercakap, ya? Dulu kau jarang buka mulut.
Siapa yang telefon? Ada orang nak tumpah kerepek. Habis tu kenapa kau tak jawab? Aku tanya kenapa kau tak jawab? Setahu aku kau tak bisu. Leha nak siapkan makan abang. Sejak anak kau balik, kau dah pandai tipu aku. Tergamak ayah buat macam tu dekat Rezeki. Kau diam. Ayah bunuh Ain dulu baru Ain boleh diam dengan panggil ayah. Masuk Ain. Jangan ingat kau satu-satunya anakku. Aku akan biarkan kau buat apa saja padaku. Ain cuma tegur ayah. Ayah daripada dulu sampai hari ini tak berubah-ubah. Kau bawa balik jantan dalam rumah tak apa. Aizal tu datang rumah sebab dia nak minta maaf dekat ayah walaupun dia tak bersalah. Kuranglah je. Sudah, abang. Sudah. Ain, kalau macam ni lebih baik Ain balik Kuala Lumpur. Ain takkan balik kalau mak tak ikut Ain. Hey, kau jangan ikut benar bini aku. Bini ayah tu mak Ain. Pakulah umur. Keluar! Ayah. Ayah kalau tak malu dengan Ain, dengan mak, dengan orang kampung, ayah malulah dekat Allah. Kau cakap pada mak kau, bukan pada aku supaya dia malu pada Allah dan supaya dia dengan curang dengan aku. Mak! Kau? Ayah! Kau? Ayah! Abang! Mak! Ain! Mak! Takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berfikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asal kau mencoba menerimaku, dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir. Ma, hanya perlu Ain nak balik KL. Ma ikut Ain sekali ya. Kalau tak Ain tak nak balik. Ain, macam mana tanggungjawab mak pada ayah? Kenapa mak tak pernah tegur ayah? Macam ayah tu maksum. Tak pernah buat silap. Bukan tak boleh tegur ni. Tapi dengan cara yang baik. Cara macam mana pun, Mak. Ayah tak akan dengar cakap siapa-siapa. Kalau macam tu, janganlah tegur. Mak takkanlah tak malu semua orang tengah cakap pasal ayah. Ayah dengan Sudin tu sama je perangai. Semua tu salah Mak, ni. Masalah apa, Mak? Apa yang Mak dah buat? Dia Mak simpan semua. Kalau macam tu, esok Ain cari kerja. Ain? Mak nak Ain sambung belajar. Mak nak Ain dapat ijazah. Mak nak cari duit kat mana, Mak? Nak pakai duit ayah? Ain tak tahu. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Abang saya ke? Memang bakar. Habis abang nak buat apa? Malam ni kita pergi hotel ajalah bang. Eh? Susah saya, Bongsin. Tak ada kereta. Itu bukan masalah aku, masalah kau. Saya nak ambil balik kereta saya. Bagi saya ambil, tak bagi pun saya ambil. Kereta saya, Abang Bongsin buat tuduk. Apa-apa hal tu atas nama saya tu. Nah, kunci. Aku pun lepas ni nak pakai BMW pula. Penat dah aku pakai kereta buruk tu. Oi, buat keluarlah rantai kau tu! Eh!
Mana nak kenal bakar ni, bang? Betul-betul lah, Noh. Ya Allah, buat apalah Noh nak tipu abang ini. Habis tu, masa dia hantar keripik kat sini, tak ada dia cakap dengan mana-mana lagi? Kak Leha tu baik, bang. Abang selalu tak percaya dengan dia. Awak cakap tu. Sekarang ni kalau belajar setakat diploma je memang susah dapat kerja. Saya kesian kat mak saya je. Duit PTPTN tak cukup ke? Ini bukan pasal duit nak belajar. Mak saya tu, saya dah tak sanggup dah tengok dia. Dari dulu lagi bersusah payah nak cari hidup kami. Habis tu awak nak jumpa saya ni kenapa? Saya nak minta maaf. Awak mesti marah kat ayah saya, kan? Saya pun dah tak sanggup dengan perangai dia. Zal, jadi betul lah Ain tu anak Zaleha Ratu Kebaya. Zaleha Ratu Kebaya? Zaleha tu dulu pernah menang pertandingan Ratu Kebaya peringkat daerah kita ni. Husin suami dia tu orang panggil Husin Kerat Lentang. Sebab dia ni memang pantang orang menghalang dia. Habis dia gedahnya. Jadi ayah kenal dia orang lah. Ya. Teruk sangat ke perangai Cik Husin tu ya? Sampai kan Ain pun dah tak tahan dengan perangai bapak dia. Faizal, jangan campur urusan dia orang. Ya? Tak ya. Jal bukan nak suruh campur ya. Kesian ke Ain je. Yalah. Sampai tahap dia tak nak balik rumah dah. Balik pun sebab mak dia je. Orang tengah kecewa ni ya. Macam-macam dia jadi. Dah, aku dah minum dah. Kat kedai tadi. Ain mana? Dia minta kerja. Aku tak kisah dia nak balik. Tapi janganlah ganggu kerja aku. Dan memang itu kerja aku dari dulu. Dan aku ni pun dah tak tahu nak buat kerja lain lagi dah. Ada orang tempah ke? Buat lebih untuk Noh. Bakar ada jumpa kau? Tak ada.
Jadi kau tahulah bakat dah balik, ya? Aku tanya kenapa tak jawab? Tak apalah, bang. Jawab. Jawab. Hello. Hello, Zareha. Saya ni. Saya nak bercakap pasal anak-anak kita. Pasal Faizal, pasal Ain. Hello. Leha betul-betul jumpa bakar sekali je, bang. Baik mak, baik anak. Semua suka buat aku marah. Abang cakaplah apa yang abang nak Leha buat. Leha pun sebenarnya risau bila dapat tahu yang bakar tu dah balik. Kau risaukan aku ataupun kau risaukan dia? Aku tanya kau risaukan aku ataupun kau risaukan dia? Bang, sudahlah, bang. Benda dah lepas. Benda dah lepas dah, bang. Oh. Kau sayang dia lah ni. Kalau Leha sayangkan bakal, Leha takkan ikut abang. Itu dulu. Sekarang ni kau dah benci sangat tengok muka aku ni, kan? Kan? Hei, Leha. Kalau aku pandang kau lama-lama, mati kau, Leha. Hei! Kain batik sutera ni ayah beli dekat Terengganu. Ayah ingat nak jadikan hadiah masa pertunangan ayah dengan Zaleha. Jadi ayah balik sini sebab ini kampung halaman ayah. Sampai bila ayah nak lari? Ayah. Ayah pun tahu kan Cik Husin tu perangai dia macam mana? Dekat sini ada kubur datuk kamu. Ada kubur nenek kamu. Ada saudara mara ayah dekat sini. Ayah berhak balik sini. Tak apalah. Biar Ejal tukar balik sana balik. Sampai bila kau nak ayah jadi pelarian? Ya. Ayah ingat dengan cara kita buat sekarang ni, cara yang ayah buat sekarang ni, boleh selesaikan masalah ni. Ayah balik bukan nak curahkan minyak ke api. Ijal faham, ya. Tapi, ya. Kalau mengalah, tak semestinya kita kalah. Mengalah ada had dan batasnya, Faizal. Takkan perkara macam ni ayah nak mengalah sampai mati? Kalau Kak Leha tak sayang abang, saya rasa dah lama dah ditinggalkan abang. Ini marah aku sudah.
Dia balik untuk apa? Untuk cabar aku? Untuk tengok kuku aku dah tumpul ke belum? Perasaan abang je kot. Ah, itulah aku, Sudin. Itulah Hussein. Kalau dia marah, dia tak boleh simpan marah dia. Dia mesti lepaskan marah dia. Kalau dia simpan jiwa dia sakit, dia boleh mengigau malam. Abah, bagaimana? Bakar! Buat hal lagi ke, Mak? Kak Leha! Abang Sin! Dia buat hal lagi lah. Jom. Aku balik kampung halaman aku sendiri. Salah aku, Sin. Kau sengaja nak malukan aku, Bakar. Siapa malukan siapa ni? Leha sanggup nikah lari dengan aku sebab dia tak berselera nak bertunang dengan kau. Sudahlah, Sin. Jaga maruah kita depan anak-anak. Maruah aku, aku jaga. Maruah kau. Kita cari tempat lain lah, bang. Depan rumah orang ni, bang. Aku tak puas hati dengan kau. Kau beritahu aja bila-bila masa dan di mana-mana aja. Dan kau rindu sangat kat dia, kan? Sekarang kau tak payah pergi. Kau dah datang, kan? Ha! Abang. Dahlah tu, bang. Jom. Jom, jom. Ikut kita orang mah. Cepat, bang. Lepas! Ya, bang. Tukar. Abang, saya rasalah Abang Bakar tu balik sini bukan nak kacau hidup abang.
Ini kampung halaman dia juga, bang. Mestilah dia balik sini. Mana boleh kita nak alang dia, bang? Aku rasa tercabar. Buat apa dia balik? Kak Leha kan ikut abang? Kau tak tahu. Kak Leha ikut aku sebab aku ugut nak bunuh Bakar. Tak tahulah, bang. Kita lupakan benda ni boleh tak, bang? Kita tumpu kepada kerja kita ni. Cari duit. Kita jadi toker sendiri, bang. Saya dah penat dah buat kerja ni. Tak banyak pun tak apa, bang. Janji kita buat sendiri. Kita jual sendiri. Bila dah banyak duit nanti, bang, barulah kita tenang hidup, bang. Ain pun tak lagi membebel dengan abang. Ini pun Mak masih lagi nak pertahankan Ayah. Mak. Mak sedar tak, Mak? Mak sanggup ikut Ayah dulu sebab Mak dah termakan dengan pujuk rayu Ayah. Sudahlah, Mak. Sudah. Aku balik bukan pasal Leha. Bukan aku yang sepatutnya lari. Tapi engkau, Sid. Kau yang patut malu dengan perbuatan kau sendiri. Aku mengaku. Memang aku jahat. Tapi aku bukan bacut. Bukan bacut. Ha? Lari bakal tunang orang bukan bacut. Baliknya nak rampas Zaleha daripada aku. Ha? Jangan sampai aku kencing atas muka kau. Eh? Kau bawa budak-budak ambil kereta aku. Bawa budak-budak ambil kereta aku? Apa kebangan kau ni?
Mak tahu Ain sayangkan Mak. Ini untuk masa depan Ain. Mak nak Ain balik Kuala Lumpur sambung belajar duduk dengan kawan-kawan dulu. Tapi itu semua perlukan duit, Mak. Ain jual rantai ini. Mak, Ain tak nak. Di rantai pusaka, Mak. Ini je pun harta yang Mak ada. Ain lebih bahagia dari rantai ini. Mak nak Ain balik Kuala Lumpur. Mana semua orang ni? Dah mati semua ke apa? Mak ada apa? Balik kucing je lah, ya. Sana pun tempat kita juga, kan? Tempat ayah juga. Ayah tak sampai hati nak tinggalkan kau sendiri kat sini. Tak apa, ya. Ijal boleh jaga diri Ijal kat sini. Ayah jangan risau. Kalau Ijal dah boleh jaga diri Ijal sendiri, ayah lebih-lebih lagi lah boleh jaga diri ayah. Dia tak puas hati dengan ayah. Dia tak boleh tengok ayah depan mata dia. Dia akan menyusahkan kita, ya. Sebab larilah. Perkara ni tak pernah selesai dari dulu sampai sekarang. Bang, nanti kalau dah senang jangan lupa saya pula. Kau tu carilah modal sikit, jangan harap aku je. Abang macam tak kenal saya pula. Saya ni kan ikut pijit bangai abang. Dapat hari ni, habis hari ni juga. Awak jom kita cakap dalam. Apakah kita jumpa ni? Faizal, boleh tak awak minta tukarkan tempat lain? Saya risaukan keselamatan awak. Saya lebih risaukan ayah saya, tahu. Ya, tapi selagi awak dengan ayah awak ada di sini, mak saya akan jadi mangsa, tahu. Faham. Cuma masalahnya nak tukar tu bukannya senang. Susah. Saya tahu. Tapi tolonglah, Faizal. Tolonglah. Takkan awak tak boleh nak buat apa pun. Kesian agak mak saya. Saya dah cuba pujuk ayah saya untuk balik kucing, tapi... Bukan ayah awak je. Awak pun sama, Faizal. Dia pantang tengok muka awak nanti. Main, kita kan ada undang-undang. Ya, saya tahu, Faizal. Tapi tak boleh nak buat apa, kan? Faizal, tolonglah. Saya risaukan keselamatan awak. Saya kesiankan mak saya, Faizal. Tolonglah. Ayah saya selalu pesan. Masalah ni kita tak boleh lari. Kalau lari, lari macam mana sekali pun masalah takkan selesai. Ya, tapi sekarang ini kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa, Faizal? Kita boleh berdoa. Berdoa minta pada Allah supaya lembutkan hati ayah awak. Itu aja. Allah takkan mungkiri janji dia. Percaya cakap saya. Thank you.
Sini boleh? Boleh, bang. Okey. Mai, ambil order. Saya makan ketam boleh. Kau nak makan apa kau makan, kau minta aje. Ketam, udang, ayam, apa saja, minta. Rantai itu nak ubah cara hidup kita, nak buat berniaga. Tapi kau macam tak suka aja. Nak aku ganti rantai itu. Ya. Ambu. Sejak bakar balik lain macam aja perangai kau. Cakap dengan kau ni Leha memang tak boleh cakap elok-elok kan? Abang dah tak sayang dengan Leha lagi ke? Kenapa? Leha banyak kau bantu abang. Tapi satu pun abang tak nampak. Kau pun dah bosan hidup dengan aku ke? Aku tanya kau dah bosan hidup dengan aku ke? Ayah. Ani. Dah ikut perangai kau dah. Sejak kekasih dia balik, dia jadi kurang ajar dan suka melawan cakap aku. Ni. Memang sepatutnya mak buat macam tu dari dulu lagi. Ain. Duit yang kau makan, yang buat belanja sampai kau masih dengan isteri yang beli ubat bila kau sakit, bila kau demam. Duit yang kau kata haram itulah. Sebab itulah saya kurang ajar dengan ayah. Sebab duit tak berkat. Oh, kau nak tengok duit haram tu jadi duit berkat? Ya Allah, abang. Ya abang. Abang, ingat Allah. Kalau kau tengok Allah, anak kau tidak lambat. Mak! Boleh, Malaya? Boleh, boleh. Oh. Jaga diri baik-baik, nak. Mak tu yang kena jaga diri. Ya, Mak. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telefon, eh. Jom main. Dah lambat, ni. Ambil ayah lagi. Adalah 3 jam juga sampai sana. Alah, waktu pendaftaran bukan kau satu ke? Ain, betul cakap Faizal tu. Pergi dulu, Mak. Faizal, Mak Leha percayakan Faizal. Jaga Ain elok-elok, ya. Hati-hati. InsyaAllah, Mak Leha. Mak ni, Mak tak payah risau sangatlah, Mak, ya. Pak Bakar kan ikut sekali. Ya. Buat kita elok-elok, ya. InsyaAllah. Bye, Mak. Takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berfikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asal kau
mencoba menerimaku. Dan kamu dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima, dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Satu bayi yang keluar dari jalan.